Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa untuk teman-teman semuanya. Jadi hari ini pengurus minta maaf karena pertama diskusi kita agak udah molor lama itu karena Pak Ludirman Munir mendadak ada keluarganya musibah di kampung, jadi harus balik. Dan kita harus pontang panting untuk mencari pengganti. Kebetulan ada malaikat yang lewat ya. Malaikat yang mau yang pindah dari neraka ke surga, dari DPR ke DPD. Dan terima kasih Pak Gede Pasek sudah hadir di sini mendadak. Tapi kita yakin Pak Gede ini salah satu kader Demokrat dulu yang luar biasa. Oh, kader Demokrat yang luar biasa ya. Karena kita bayangkan udah ke DPD. Terima kasih atas kehadirannya. Setelah Pak Gede ada Pak Alfiar Sami. Nah, ini pakar hukum pidana dari UINI. Kami minta maaf Pak udah lama menunggu kalian. Selamat datang di press room ini. Dan kita menunggu lagi pegawai ini, Pak praktisi hukum Petrus Seresimus. Dia masih di MK, ada uji materi juga, tapi dia berjanji akan kesini. Oke, teman-teman, tema yang kita angkat ini, kalau tidak salah, ketua kita udah dua kali ya diskusi soal, tiga kali ini, soal KUHP. Jadi sampai dengan diskusi yang terakhir, ada lima pasal krusial. Itu pertama soal mengurangi hukuman mati, kalau 10 tahun tidak dihukum-hukum juga bisa jadi hukuman seumur hidup. Terus pasal santet, pasal penyadapan, jadi KPK ini apakah bisa kena atau tidak, itu masih kontroversial, nggak boleh penyadapan. Pasal penghinaan presiden, dan pasal yang ngeri-ngeri sedap ini pasal persinahan. Jadi Pak Gandhi nggak boleh ngajak Novi untuk selingkuh itu bisa 5 tahun. Bahaya pasal ngeri-ngeri sedap kata sudah. Apalagi Pak Nurjani. Itu hukumannya itu sesuai umurnya. Umur makin tua ya hukumannya makin tinggi. Pak Nurjani ngajak selingkuh saya. Jadi ini pasal KUHP ini banyak orang mengatakan bahwa ini pasal ini segala kelakuan kita akan berujung pada pidana. Ini luar biasa. Nah, mungkin pertama kita mau dengar dari Prof atau Pak Basri dulu. Perkembangan. Kami ingin tahu dulu perkembangan di Komisi 3 DPR terhadap lima pasal kontroversial ini sampai sejauh ini sekitar kira apa perkembangannya yang terbaru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Jadi kalau ditanya sudah sampai di mana, sekarang sampai reses. Ya. Itu yang pasti. Kalau ngomong soal KUHP dan KUHAP, memang kita tahu ini RUU yang paling berat, RUU induk, sehingga tidak bisa kita lakukan sama dengan undang-undang yang lain. Kalau undang-undang yang lain itu dengan cepat kita bisa apa namanya sekian lama dim biar masuk begitu. Tetapi kalau ini kita memang memberikan alokasi waktu yang cukup panjang untuk melibatkan masing-masing fraksi, melibatkan banyak stakeholder, jaringan mereka untuk menyerap masukan. Karena tidak semua yang disampaikan oleh pemerintah ini bisa diterima dalam alam pikir daripada masing-masing fraksi. Kalau ini dikatakan 5 pasal, kalau saya masih 766 pasal itu masih belum terbahas secara khusus. Baru sebatas kita turun ke daerah, kemudian juga melakukan perbandingan ke luar. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kenapa itu dilakukan ke daerah lebih banyak? Karena memang ini berbeda-beda di setiap daerah itu punya pemikiran yang berbeda terhadap masalah-masalah pidana. Ada ternyata kami temukan, ini kita menyatu tidak hanya KUHP pidana saja, kami jadi satu dengan KUHP turun ke daerah. Itu ada pola-pola penyelesaian sengketa pidana yang justru menggunakan pola-pola yang extrajudicial, justru itu lebih efektif gitu. Bagaimana peran peradilan adat, komunitas adat menyelesaikan masalah yang kategori nasionalnya itu merupakan tidak pidana, tetapi di dalam mereka justru tidak. Mungkin salah satunya kayak zina dan sebagainya, ini kan bisa banyak selesai di adat sebenarnya. Kami temukan beberapa daerah itu tidak sampai masuk ke pengadilan.
bisa selesai jadi adat. Nah, bayangkan saja kalau misalnya pasal-pasal dalam zina yang seperti yang ada di RUU KUHP ini dipakai, memang termasuk yang kumpul kebo itu kena dia dipidana. Apakah dia sudah masuk aspek pidananya, apakah ini masuk di norma susila, norma agama, atau norma hukum? Ini kan harus ada kesepahaman kita. Kenapa? Hanya baru konsentrasi di narkoba saja sudah lapas kita sudah over capacity. Udah sampai 200, 300, 400%. Kalau ini masuk lagi mungkin bukan jebol itu lapas. Kalau mau konsisten kita, ini kan kita harus berpikir rasional juga antara perkembangan pertumbuhan masyarakat dengan menempatkan problem ini, apakah di problem norma susila, masuk di norma agama, apa norma hukum, di mana mau kita masukkan. Nah, jadi ada beberapa pasal di zina, saya yakin nanti itu akan menjadi perdebatan panjang, apakah itu akan masuk di pidananya ataukah dia cukup masuk di norma sosial. Hanya biarkan itu menjadi bagian daripada penghakiman secara sosial. Kemudian pasal santet masih tetap, sebenarnya bukan pasal santet, pasal yang terkait dengan penipuan yang menggunakan kekuatan gaib. Kekuatan gaib kan bukan yang santet saja, banyak hal bisa dipakai. Termasuk juga misalnya ini penggandaan uang, ini kan terbukti dampaknya kan akhirnya pembunuhan kan. Artinya ini kan tujuan pasal ini saya pahami karena dia menggunakan delik formil bukan delik material. Berarti dia lebih pada unsur semangat pencegahan adanya main hakim sendiri di hilirnya. Berarti di hulu harus ada perangkatnya, perangkat untuk masyarakat tidak sampai dia melakukan main hakim sendiri karena ada kekosongan hukum. Tidak diatur dalam undang-undang negara, berarti mau gak mau kan hukum yang dipakai hukum yang di luar undang-undang negara. Jadi mengantisipasi itu dia masuk dengan menggunakan alam pikir penusantaran kita yang memang masih banyak menganut pemikiran itu, meskipun juga banyak yang menentang. Jadi saya kira itu kalau soal hukuman mati itu juga masih akan jadi polemik ramai juga, dan itu belum masuk, tapi saya yakin ini akan menjadi perdebatan yang panjang yang bisa saja akan membuat molor pembahasan dalam KUHP kita nanti. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam KUHP sudah dibuat metodologi yang lebih panjang, tidak sederhana seperti yang ada sekarang ini. Misalnya di KUHP dan sebagainya kan sudah sederhana sekali untuk dia jenis pidana mati. Tapi sekarang kan untuk pidana mati itu kan rangkaiannya sangat panjang untuk itu bisa dijatuhkan. Artinya tetap jadi diakui ada, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Om sekarang yang sudah dipidana mati saja bisa masih mengadakan main sinetron kan? Ini yang sudah dipidana mati aja masih bisa main sinetron, bahkan bintang filmnya cantik-cantik juga kan? Jadi kan ini kan memang agak berat juga. Kalau penyadapan ini memang menjadi perdebatan juga, dan saya kira sampai nanti pun akan perdebatan apakah penyadapan ini hanya berlaku secara umum kemudian KPK tidak berlaku di dalamnya, ataukah ini berlaku secara umum keseluruhan lembaga penegak hukum harus mentaatinya dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Ini belum diputuskan. Tetapi kalau mengacu kepada beberapa lembaga-lembaga yang ada di penegakan hukum yang ada di luar negeri, maka mayoritas itu lembaga penyadapan ini berdiri sendiri dia dengan prosedur khusus, dan penegak hukum mengaksesnya ke sana, sehingga kerahasiannya sangat sangat terjaga dan akuntabilitas hak asasi manusia terjaga. Jadi dia berdiri sendiri, sehingga ada lembaga yang khusus dia menangani penyadapan saja. Itu kalau di negara-negara maju menggunakan pola itu. Tapi di kita kan masih bebas ini. Jadi antar pejabat, jadi kita berikan dana APBN untuk memudahkan aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya, karena aparat penegak hukumnya berkompetisi, bahkan mungkin sebagian berrivalitas, hanya antar mereka saling sadap kan begitu ya. Jadi anggaran negara yang untuk penegakan hukum sering dipakai di antara mereka malah. Ini kan tidak ada yang mengawasi, ini kan perlu kita pikirkan juga. Tapi bentuknya seperti apa terserah saja, karena ini belum masuk ke pembahasan, maka belum bisa kita sampaikan kepada publik bahwa ini sudah selesai, belum. Karena game praksi itu belum masuk. Kalau game praksi nanti masa reses ini di masing-masing fraksi dia sudah masuk, sudah mulai kita bahas, dan disitu baru kelihatan komparasi daripada pendapat masing-masing fraksi dan mana yang kira-kira sepaham dengan pemerintah, otomatis dia tidak perlu dibahas lagi, karena hanya
perlu penegasan saja, ini setuju tidak harus ya. Kemudian yang berbeda-beda ini akan dilakukan eksplorasi lebih dalam lagi. Kenapa si A, fraksi A berpendapat begini, B begini, titik temunya di mana? Itu biasanya yang akan terjadi. Dan saya sih sempat menyampaikan untuk menyelesaikan 700-an pasal ini tidak bisa dengan sistem pasal per pasal, yang ada sistem cluster harus dipakai. Seperti pengalaman saya membahas undang-undang pemilu, kalau itu dipakai menggunakan sistem pasal per pasal itu bisa berubah saat-saat pasal yang sudah kita sahkan. Karena itulah kemudian kita coba pembahasannya per cluster, kemudian ketika sudah per cluster baru kemudian turunannya yang mana yang paling kontroversial kita bahas belakangan. Karena itulah ketika undang-undang pemilu kan hanya 4 isu terakhir itu, memang itu sudah tidak akan pernah ketemu diperdebatkan, maka itu kita bawa paling belakang sehingga undang-undang itu bisa selesai tepat waktu. Ini kita akan coba lakukan dengan pola seperti itu juga. Artinya kita coba per cluster, misalnya dari buku ke satu gitu. Di buku ke satu itu berapa bagian yang akan kita bahas menjadi berapa cluster, itu kita bahas, kemudian turunannya kita tinggal serahkan kepada tenaga ahli. Prinsip-prinsipnya lah Dewan itu menyepakati seperti apa. Tidak usah sampai kata demi kata yang dibahas, jadi itu semua menjadi alih bahasa. Padahal kan anggota DPR tidak semua alih bahasa kan. Tetapi dia pemahaman, misalnya sekarang apakah sepakat penyadapannya seperti apa. Oke, untuk tindak pidana umum harus menggunakan metodologi ini. Tetapi untuk tindak pidana khusus, bisa saja ada kesepakatan metodologinya khusus kan. Karena dia khusus, tidak bisa menggunakan cara umum. Karena misalnya mau menyadap teroris, mau menyadap koruptor, menyadap pidana yang sifatnya illegal logging, mungkin ada metodologi yang lebih longgar untuk penegak hukum. Tetapi yang pidana-pidana konvensional, saya kira tetap menggunakan metodologi konvensional. Karena BNN sendiri menggunakan metodologi penyadapan dengan tetap menggunakan lewat pengadilan, ternyata bisa berjalan juga dengan baik kan. Saya kira itu mungkin contohnya yang saya katakan. Mungkin itu dulu prolog pertama sebagai narasumber yang dicegat di tengah jalan. Oke, terima kasih Pak Kedepas. Memang sayang banget kalau Demokrat melepaskan Pak Kedepas ini. Tengah jalan lebih bisa menjelaskan. Biasa sangat baik. Oke, Pak Prof. Mungkin kita langsung aja bahwa kajian Prof soal RU ini seperti apa? Saya ingin mengikuti catatan-catatan yang sudah dibuat oleh panitia kelihatannya supaya kita lebih fokus, tidak terlalu meluas. Sebelum itu, kita ada dua RUU yang berkaitan yang sedang dibahas oleh Komisi 3, yaitu tentang KUHP dan KUHAP. Sedikit secara teoritis hukum pidana bisa dibedakan ke dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material ini muatannya, isinya adalah tiga hal. Satu, tentang perbuatan yang dikatakan pidana. Yang kedua, siapa sih pelakunya. Yang ketiga, apa pidana atau hukumannya. Tiga hal ini isinya. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana itu isinya adalah bagaimana cara untuk melaksanakan hukum pidana material tadi. Itu, dua hal itu. Ini yang sedang diatur. Nah, saya agak melambung ke belakang, mundur sedikit mengenai masalah sistem hukum yang ada di dunia ini. Sistem hukum yang ada di dunia ini banyak sekali. Antara lain yang besar adalah sistem hukum Eropa kontinental. Itu yang dimotori oleh Prancis sebetulnya, Belanda, Italia dan Jerman, termasuk Indonesia. Ini sistem hukum Eropa kontinental. Nah, di dalam sistem hukum Eropa kontinental ini tadi, yang dikenal juga dengan civil law ini tadi, itu dia dikodifikasikan, dihimpun ketentuan pidana itu di dalam satu undang-undang. Itu kan kita kenalkan nih, dikodifikasikan, sifatnya dia unifikasi, berlaku untuk seluruh Indonesia. Ini antara lain ciri-ciri dari undang-undang yang dikodifikasikan, dia nanti akan unifikasi berlaku seluruh Indonesia, dan ini akarnya adalah di Eropa kontinental atau civil law. Sementara di sistem hukum yang common law atau Anglo-Saxon ini yang dimotori oleh Inggris, Amerika dan beserta katakanlah Commonwealth itu tadi, nah dia tidak terkodifikasi, dia akan terpecah-pecah di banyak undang-undang, ek-ek segala macam, masuk juga dengan mengenai masalah sistem juri, sistem peradilan juga akan berbeda.
Tapi di samping itu ada juga sebenarnya sistem hukum yang lain. Ada sistem hukum sosialis, ada sistem hukum Islam. Di kita juga ada sistem hukum ada. Nah, sekarang isi KUHP kita ini apa? Kalau kita mau bicara tentang material dulu, apa isinya? Apakah kita akan merevisi apa yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte sebenarnya dahulu ini? Kemudian dia menjajah Prancis menjajah Belanda, berlaku Belanda kemudian ke Indonesia. Itu yang akan kita revisi, banyak hal-hal yang masih kita ambil, atau ada dikombinasikan dengan tempat-tempat yang lain yang dikatakan jahat. Nah, tadi sudah disebut juga banyak oleh Pak Gede, persoalan-persoalan adat. Ini saya lihat juga di dalam RUKUHP kita juga dimungkinkan pidana adat itu akan ada diadopsi juga. Jadi sudah ada. Termasuk juga dalam isinya tadi saya langsung ke sana katakan mengenai masalah kumpul kebo. Ini ramai ketika tahun 80-an. Boleh saya menyebut koran di sini? Nah, kalau nggak salah ketika itu yang membuat tahun 80-an. Ini sebenarnya kumpul kebo ini itu ramai dahulu di Jogja. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang kos di sana disinyalir mereka yang namanya kumpul kebo itu tadi. Diangkat berseri oleh kalau nggak salah itu poskota ada wartawannya di sini. Tolong dibuat foto saya besar-besar besok. Ada kanalisasi. Cari komunitas. Iya. Kemudian ada juga ditanya ternyata bukan hanya di Jogja, sekitar Jalan Gajah Mada dahulu itu disinyalir banyak juga tempat orang melakukan kumpul kebo. Mas ceritanya kumpul kebo dulu nih. Nanti kandang kebo. Depan kantor poskota. Saya itu tinggal di daerah Katara Serial yang di belakang Jalan Gajah Mada. Saya pakai kiprat ya, masih mahasiswa status ketika itu. Kantornya poskota. Iya, dekat daerah kumpul kebo pas juga. Saya lihat-lihat di mana lah tempat kumpul kebo. Kok nggak ada yang manggil saya mampir gitu. Kenapa? Karena di Eropa itu yang dilarang itu adalah orang yang berzina itu kalau salah satu pihak terikat perkawinan. Ini akarnya tadi kan, sistem hukum kita tadi, itu ceritanya. Lahir kumpul kebol, maka orang mengatakan, ini gak benar, ini perlu dipidanakan. Bahwa yang namanya perzinahan, tuh bisa kita lihat dalam adat tentu sistem hukum lagi kan, termasuk juga hukum Islam, mengatakan yang zina itu bukan hanya orang yang belum kawin. Apa yang terikat perkawinan, yang belum kawin juga melakukan itu juga zina. Jadi rootnya, akarnya itu juga dari adat, bisa kita lihat juga dari hukum Islam. Nah, saya melihat kemungkinan nanti KUHP kita dari banyak sistem hukum akan ada di situ. Karena pada hakikatnya kejahatan itu juga ada yang universal, ada juga yang sifatnya lokal. Tidak ada cerita hukum pidana ini universal, enggak semua. Ada yang sifatnya lokal, dimanapun juga. Di daerah ini katakan jahat karena yang dikatakan tindak pidana itu kan suatu perilaku atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Itulah tindak pidana. Nah, dia berubah sesuai dengan perubahan zaman. Makanya muncul terminologi kriminalisasi. Bukan orang yang melakukan tindak pidana kita proses pidana kriminalisasi. Itu bukan begitu sebenarnya. Dalam sosiologis kan seperti itu. Sebenarnya di dalam hukum pidana yang dikenal dengan kriminalisasi adalah kalau dahulu bukan merupakan tindak pidana, sekarang masyarakat melihat itu jahat perlu kita pidanakan. Inilah kumpul kebo. Itu dahulu enggak dilarang. Makanya kalau ada yang berminat, ini mumpung belum dibahas oleh itu enggak ada masalah sekarang. Asal jangan di depan umum, nanti melanggar delik susila di depan umum itu kena juga. Walaupun belum terikat perkawinan salah satu pihak, kena yang lain pasalnya. Tapi kalau diam-diam aja ada yang, oh nggak bisa. Jadi masih ada kesempatan lah. Apa perlu itu diulur-ulur aja. Nah, ini mengenai masalah kumpul kebo tadi ya. Memang dari asal awalnya nggak ada di dalam KUHP, cuma masyarakat kita yang mulai dari Jogja dulu, dalam Gajah Mada ada permintaan ketika itu, perlu dikriminalisasi, perlu diatur dalam pidana. Kemudian mengenai masalah hukuman mati tadi disinggung juga. Saya memperhatikan juga ini yang lama Pak, ini yang saya punya yang baru nggak tahu, yang tahun 99 2000 yang saya punya yang lama.
ini di dalam masalah sistematikanya saya ingin mengkritisi, tapi mungkin juga nih panitianya ini kan ada kajian-kajian akademis yang dulu membuat sistematika demikian. Antara lain dikatakan ada hukuman pokok, ada hukuman pidana, penjara, denda dan blablabla ke belakangnya. Itu sesuai urut-urutan merupakan berat ringannya hukuman. Setelah itu ada pidana khusus, di situ ada hukuman mati. Setelah pidana khusus, ada yang namanya pidana tambahan atau hukuman tambahan, pencabutan izin segala macam gitu. Menurut emak saya, kita mungkin sepakat kalau di dalam KUHP kita mau lihat sekarang itu hukuman matilah yang hukum yang paling terberat, karena dia urut-urutan itu juga baru penjara. Dan kenapa tidak hukuman mati di dalam sistematika ini yang kita lihat? Pidana khusus adalah hukuman mati misalnya kalau mau kan, baru pidana pokok, kemudian pidana tambahan. Kenapa kok ini di tengah padahal ini kan lebih berat? Itu kritik saya, mungkin masukan juga, mungkin nanti Pak Gede bisa saya nggak tahu reasoningnya apa, tapi saya lihat kenapa nggak sistematikanya. Saya termasuk orang yang masih menyetujui hukuman mati. Sebagaimana mungkin dahulu juga saya kemukakan di forum kita, saya menulis buku Eksistensi Hukuman Mati. Terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat besar dampaknya, dan tidak semua orang itu mungkin juga bisa kita perbaiki. Ini frustrasi orang. Tapi ada juga akibatnya yang sangat membahayakan. Contoh yang kita lihat mengenai masalah narkoba contoh. Ini dahsyat luar biasa. Apa ini enggak pantas orangnya, orang-orang seperti ini dijatuhi hukuman mati? Bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan juga bisa mengendalikan, bahkan bisa juga membuat berita. Yang kita ikuti juga akhir-akhir ini seru juga kan. Menyeret lagi kepala lapas kita dinonjokkan sementara. Kita lihat. Nah, oleh karena itu Pak Gede, saya mengusulkan juga di sini saya perhatikan hal-hal yang memberatkan. Itu juga sistematikanya. Di awal-awal di dalam buku 1 ketentuan umum itu dikatakan ada hal-hal yang pemaaf orang melakukan hukuman, ada hal-hal yang membenarkan perbuatan orang melakukan tindak pidana. Kenapa hal-hal yang memberatkan kok ditaruh di pasal 100-an di belakang, Pak? Kenapa enggak dibuat di situ hal-hal yang meniadakan pemaaf, pembenar dan pemberat pidananya? Kita bicara sistematika. Nah, saya masuk ke materi. Menurut hemat saya perlu saya mengusulkan bahwa terhadap penegak hukum perlu diperberat pak pidananya kalau dia melakukan tindak pidana. Yang ada sekarang itu adalah yang melakukan menyalahgunakan jabatannya. Saya berpikir bukan hanya yang sekadar dia menyalahgunakan jabatan, itu termasuk katakanlah dalam korupsi yang pasal 3 sekarang ini undang-undang 3199 itu menyalahgunakan kewenangannya. Tetapi saya punya pemikiran mudah-mudahan nanti bisa diadop di dalam undang-undang kita terhadap penegak hukum, walaupun dia bukan berkaitan dengan jobnya, bidang wewenangnya, dia melakukan tindak pidana, dia perlu kita perberat. Kenapa? Karena dia adalah seharusnya memberikan contoh ke masyarakat kita, penegak hukum kita. Nah, itu perlu. Jadi hal-hal yang memberat itu adalah termasuk apabila tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, maka ancaman pidananya ditambah berapa? Sepertiga. Umumnya begitu. Saya usul seperti itu. Misalnya siapa penegak hukum yang diatur oleh undang-undang kita sekarang? Hakim. Ini masih aman nih kan ya? Bunyi-bunyi itu. Yang bunyi takut saya belum cari jalan keluar aja. Nah, masalah teroris perlu enggak hukuman mati itu. Tapi beritanya masih ramai besok Pak kebakaran. Ya. Penegak hukum, siapa penegak hukum oleh undang-undang kita? Hakim. Pantas enggak hakim nih kalau dia macam-macam? Kita perberat. Pantas. Kemudian penyidik, pantas. Penuntut umum, pengacara, petugas lembaga pemasyarakatan, itu undang-undangnya menyebutkan bahwa mereka adalah penegak hukum. Nah, kalau dia melakukan tindak pidana walaupun tidak berkaitan dengan jabatannya, itu menurut iman saya dia perlu saya usulkan untuk diperberat. Bukan hanya itu di dalam pemikiran saya Pak Gede. Apakah terhadap orang yang mungkin melaksanakan tugas publik, mengisi jabatan publik, termasuk kita bertanya BUMN itu kira-kira dananya kan dananya yang dari publik kan? Kalau dia melakukan tindak pidana gimana? Itu boleh kita diskusikan nanti.
Jadi inti usulan saya adalah terhadap orang yang bekerja atau bertugas di tempat yang public service, tugas lembaga publik, dia melakukan tindak pidana yang tadi saya katakan lebih khusus paling tidak adalah penegak hukum, itu perlu kita perberat. Seharusnya dia sebagai contoh di masyarakat kita. Nah ini mumpung belum ada, walaupun ini akan banyak nanti dapat tantangan, itu biasa pro dan kontra di dalam mencari suatu keputusan, nggak ada masalah. Nggak boleh ada remisi juga, Pak ya? Oh, setuju saya. Termasuk remisi itu. Nanti diskusi terus, Pak. Kita lanjutkan. Nah itu tadi mengenai masalah hukuman mati. Kemudian juga ada hal-hal yang pemberat dan peringat, mungkin ada loncat-loncat saya tadi. Apalagi yang lain, Pak. Kumpul-kumpul juga sudah masuk. Penyadapan. Nah, ada masalah penyadapan. Ah, benar. Saya berpendapat, Pak, karena ini extraordinary crime, tentu prosedurnya juga adalah ekstra. Saya setuju bahwa KPK tetap mempunyai kewenangan untuk penyadapan, dan saya juga setuju tidak perlu ada izin ke pengadilan. Kenapa? Kita lihat saja, kalau dia ada izin ke pengadilan, pengadilan kita itu buka 24 jam kah? Membuka tiap hari enggak? Ini alasan saya, argumen saya yang pertama. Kan tidak. Nah kalau dia mau melakukan penyadapan di tengah malam atau di hari libur, kemana izin dia minta? Itu satu, masalah waktu saja, jam kerja. Yang kedua adalah, kalau ada permohonan itu kan lisankah atau tertulis? Kalau tertulis, siapa yang menerima surat di pengadilan? Mungkin bagian administrasi. Siapa yang bisa jamin di sini nggak bocor? Bukan mustahil di sini terjadi nanti juga tanda kutip bisa gagal informasi kan? Lo mau disadap nih? Kalau ini ada informasi besar. Tapi kan nggak bisa jamin juga KPK nggak begitu, Pak. Ya, itu nanti kita lihat, ya, kita lihat. Nah, itu nanti masuk ke KPK-nya. So, gimana solusinya? Nah, ini masuk kepada hakimnya. Siapa juga enggak? Kita lihat dia bahagian juga terlibat juga kasus-kasus hukum. Nah, sekarang gimana? Kalau menurut saya perlu kita atur, kalau mau ngatur nanti tidak perlu ada izin. Itu untuk keperluan apa? Apabila dia menyalahgunakan bukan untuk proses penyidikan, itu dijadikan tindak pidana, Pak. Itu tindak pidana sendiri. Itu usul saya. Mana tadi Bapak yang gimana kalau ke PK enggak jamin? Nah, itu usul saya. Jadi kalau bukan untuk keperluan adalah proses penyidikan, katakan orang entah apalah urusan dia berbisnis yang lain gitu ya, disadap dan dibuka, ini adalah tindak pidana. Kita buat tindak pidana di situ agar KPK juga tidak main-main, tidak menyalahgunakan kewenangan yang itu tadi. Nah, kalau ada izin, ini akan memperlambat, Pak, proses. Karena itu cepat betul transaksinya itu yang harus kita ungkap. Menurut saya itu adalah salah satu yang efektif dalam pemberantasan korupsi saat ini. Itu boleh kita lihat nanti, saya belum mengadakan survei atau penelitian kecil-kecilan, berapa persen sih kasus yang diungkap oleh KPK berhasil melalui yang apa liwat apa sadapan tadi. Kita lihat efektivitasnya. Kalau dia efektif, kenapa tidak? Kalau ada yang dilanggar, di pelanggarnya itu yang kita jadikan tindak pidana sendiri. Itu menurut saya, Pak. Jangan prosedurnya kita perbelit-belit. Inilah kadang-kadang kecenderungan kita di Republik ini ingin berbirokrasi itu tadi. Ini dulu, izin dulu, izin dulu. Justru di perizinan itu sumbernya korupsi. Salah satu tempat itu yang korupsi itu tempat perizinan. Itu yang akan disalahgunakan. Kalau terbukti dia menyalahgunakan kewenangan, kita jadikan atur itu sebagai tindak pidananya sendiri, tersendiri. Itu apalagi, Pak? Yang lain? Pencemaran nama baik presiden. Nah, ini kan persoalannya sudah ada keputusan MK bahwa pasal-pasal pencemaran nama baik presiden itu sudah dianggap bertentangan, diputuskan bertentangan dengan konstitusi kita. Kelihatannya pembentuk undang-undang kita, draft dari pemerintah itu, bahkan termasuk juga Pak Hamzah di dalam buku beliau, saya lupa itu, apakah delik-delik tertentu atau apa, itu masih mengusulkan juga itu tetap dijadikan bahwa
pencemaran apa tetap dimerupakan pidana terhadap pencemaran nama baik presiden itu tadi. Kalau saya berpikir, kita kan tidak mungkin kalau ini dibuat lagi oleh DPR, pasti akan ada lagi uji materi yang dahulu bagaimana keputusan MK kita. Apakah mau diulang lagi dua kali? Nanti akan ditiadakan lagi. Nah, saya cenderung terhadap hal-hal yang atau kita berdiskusi dengan pihak MK. Konteksnya ini gimana nih? Masih perlu dipertahankan keputusan itu atau mungkin kita rubah? Itu masih terbuka untuk didiskusikan. Di satu sisi juga saya pribadi melihat janganlah kita unyang-unyang tanda kutip presiden kita seenak-enaknya aja. Dia adalah simbol kepala negara kita. Itu juga enggak bagus juga. Tetapi dari satu sisi mungkin orang lihat di negara lain ini kan pengaruh demokrasi yang globalisasi juga kelihatan. Itu biasa-biasanya juga. Tapi kalau dilihat mengenai masalah ketimuran kita rasa-rasanya ya masih tepat juga untuk di janganlah yang kepala negara ini. Cuman persoalannya adalah keputusan dari MK tadi bagaimana. Apalagi yang lain. Jangan terlalu banyak saya ngomong, nanti ada waktu tanya jawab. Kayaknya itu aja yang itu aja ya. Banyak dapat. Udah semua. Udah semua ya. Nanti kita masuk ke tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi intinya bahwa hukum yang berterakan di negeri kita ini ya nggak seperti sekarang Pak. Itu Prof ingin membalikkan tajam ke atas, kalau boleh tajam ke atas ke bawah itu. Nah kita buka sesi tanya jawab. Denny pertama, Munir, Erwin, Pak Jaka. Ini kita sambil menunggu buka. Oke, ntar akan nyusul lagi. Denny, nama dan media ya. Tambah lagi juga bang. Bukan biar lebih keras si puasa ini. Langsung aja saya Denny dari Jurnas mau nanya ini Pak. Tadi menyinggung mengenai KUHP, kita tahu juga nih. KPK saat ini memang sedang mendapat dukungan publik karena mungkin publik sudah tidak percaya pada lembaga-lembaga penegak hukum yang ada dan sangat percaya pada KPK. Sehingga apapun yang KPK lakukan itu benar dianggap benar semua. Dan siapapun yang melawan KPK dianggap salah semua. Padahal ya KPK ini juga seperti lembaga-lembaga lain, isinya juga manusia-manusia Pak. Yang bisa tergoda, yang bisa juga melakukan kesalahan. Nah, dengan banyaknya kasus, sedikitnya orang, dan banyaknya laporan gitu loh Pak. Ini sebenarnya KPK bisa juga melakukan rekayasa-rekayasa kasus gitu kan. Sehingga, ya dia tinggal pilih aja Pak. Orang, ini ribuan nih Pak, Bapak ketok satu aja gitu kan, pasti dapat Pak. Gitu. Nah ini siapa yang mengawasi KPK kan nggak ada Pak. Sementara kalau diserang KPK-nya, ya kan, marah Pak rakyat ini. Atau rakyat atau rekayasa saya nggak ngerti Pak. Cuman KPK ini seolah-olah seperti sebuah apa ya, sebuah lembaga yang isinya tuh mungkin malaikat semua yang nggak bisa diprotes, yang perintahnya datang dari Tuhan. Padahal nggak gitu juga Pak. Ini Antasari Pak. Nah, kenapa? Ya Antasari kan karena kasus ada yang lain gitu loh kan. Gitu loh. Itu kan ramenya kan. Cuman secara opini publik Pak, ini kan juga berbahaya. Ya kalau saya ingat ada pernyataan apa namanya bahwa absolutely power corrupt absolutely. Iya. Nah, ini KPK udah seperti itu Pak. Udah pasti itu udah filosofi kekuasaan Pak. Yang nggak bisa ditentang oleh siapapun bahwa kekuasaan yang absolut pasti korup gitu loh. Nah ini KPK udah mengarah ke sana Pak. Nggak mungkin dia nggak korup gitu. Cenderung korup. Bukan cenderung, absolutely power korup absolutely gitu. Tense to korup. Kalau power tense. Absolutely tense. Ya terserah lah. Pokoknya gitu. Gue lupa ingat. Nah ini kalau nggak diawasi Pak. Ya, sementara DPR juga punya keterbatasan karena saking banyaknya kasus, apapun yang dibicarakan DPR, entah itu benar atau salah, dianggap salah semua Pak.
Padahal nggak juga omongan orang apa tindakan dan perilaku DPR itu semuanya salah juga, Pak. Gitu loh. Sama seperti juga KPK, cuma nih jadi kesannya jadi kayak setan lawan malaikat gitu loh, Pak. DPR isinya setan semua, sementara KPK isinya malaikat semua. Padahal di DPR juga ada malaikat, di sana juga ada setan gitu loh, Pak. Nah ini kan yang agak bahaya tuh kalau misalnya DPR dianggap setan semua, di sana malaikat semua. Sehingga apapun yang dilakukan DPR salah semua, di sana benar semua. Nah pertanyaan saya, Pak, dengan kondisi yang kayak gini, apa yang bisa dilakukan, Pak? Ini negara hancur kalau dibiarkan seperti ini, Pak. Soalnya ada satu lembaga yang super benar, sementara ada lembaga yang lain super salah. Gitu loh. Ini gak bagus juga, Pak, buat demokrasi. Nah, dengan kondisi kayak gini, saya mau tanya dengan Pak Pasek dan Bapak, kira-kira gimana jalan keluarnya nih, Pak? Karena kondisi faktanya gak seperti itu, gitu loh. Seperti gambaran opini publik itu, Pak. Itu aja, makasih. Terima kasih, Den. Memang Partai Kota Barat bilang di sini, setan hantu gelau semua. Duduk konstitusi itu, di sini hantu gelau semua. Oke, Pak Munir. Sorry, Munir. Izin ke pengadilan, nanti akan ada izin ke lembaga penyadapan. Dan di lembaga penyadapan itu nanti tidak dijamin akan terjadi kongkalikong antara pelaku koruptor dengan KPK misalnya. Dan saya mendukung tetap ada kewenangan di KPK dalam penyadapan ini. Tadi yang disebutkan ada tindak pidana umum, mungkin oleh BNN juga punya kewenangan untuk menyadap sendiri. Mungkin di kepolisian juga punya penyadapan sendiri, kejaksaan juga demikian, dan KPK dapat mewenang penyadapan. Sehingga mereka akan lebih independen dan akan bekerja keras untuk memberantas korupsi dan sesuai dengan tindak pidana yang sudah di klaster tadi. Intinya tidak mendukung adanya lembaga penyadapan. Terima kasih. Oke, menarik. Kalau saya mau dukung, supaya kita jual beli informasi. Oke, okay, Erwin. Aku nama dari semuanya. Pertanyaan saya pertama itu Pak Dede terkait dengan pernyataannya Pak Dede tadi masalah tentang pembahasan skedu atau hati. Nah, tadi Bapak Pak Dede mengatakan tadi untuk pembahasan KUHP ini satu persatu yang 700 pasal itu tidak penting untuk menghadirkan ahli bahasa. Saya rasa itu sangat keliru, Pak. Permasalahannya, jika nanti ahli bahasa tidak dihadirkan dalam pembahasan mengenai RUU ini untuk pasal demi pasal, ini nantinya akan di persidangan akan dimanfaatkan oleh para pengacara. Karena kita tahu para pengacara itu sangat pintar untuk mencari delik bagaimana untuk memperringan kliennya. Soalnya karena tadi saya salah tanggap atau gimana gitu. Terus yang kedua, terkait dengan usulan dari Pak Profesor tadi, saya sangat setuju kalau bisa ditambah untuk para komisi 3 pembuat undang-undang, bagi yang kurna atau yang berjalan supaya diberikan hukumannya lebih berat, karena yang menggodok undang-undang itu mereka, tiba-tiba yang melakukan hukuman mereka gitu. Terus yang ketiga, mungkin di luar bentuk, di luar pembahasan KUHP tentang ini, tentang dalam KUHP, saya masih saat ini agak kurang begitu mengerti tata cara persidangan di pengadilan. Saya melihat itu kemarin baru saya ikutan di pengadilan Jakarta Pusat tentang tata cara persidangan di sidang SIM. Tentang SIM dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Apakah memang diperbolehkan dalam satu persidangan itu dilakukan sidang kolektif? Sidang kolektif. Padahal TKP yang berbeda, pasal tuntutan yang berbeda dilakukan sidang kolektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Makanya jangan ada kualitas kok. Jadi kolektif kan. Padakan. Oke, terima kasih. Padakan Pak Firman. Terima kasih. Saya Jaka dari Antara. Pertanyaan saya satu, Pak. Jadi akhirnya sampai saat ini kita belum tahu tim fraksi ya. Karena belum tahu tim fraksi, maka masih penjajakan di dalam. Penjajakan dan masukan. Fraksi-fraksi belum membuat sebuah belum buat rumusan secara khusus tentang itu. Kalau dari Demokrat sendiri ada pembahasan khusus tentang KUHP ini dan kapan kira-kira
akan masuk tim dari fraksi. Nah ini akan berpengaruh kan pada pembahasan. Kalau fraksi aja belum membahas secara detail, ya saya yakin sampai 2014 kan belum bisa jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tim fraksi aja belum ada, artinya ini kepada Profesor Prof, masih kita belum bisa melihat gambaran detail. Kenapa? Karena ini baru dari pemerintah, pembanding belum ada. Apa yang ingin menjadi tuju belum kelihatan. Nah kalau usulan dari Prof misalnya, apakah kita perlu dorong secepatnya fraksi? Tapi kalau melihat dari jumlah pasal yang sekian banyak, saya kira jangan buru-buru, Pak. Kalau kemarin ada usulan dari Balek akan selesai pada tahun ini, saya kira malah saya riskan, Pak, karena ini mengatur persoalan yang sangat berat, apalagi diusulkan akan modifikasi menjadi satu undang-undang pokok yang bahkan jadi Profesor Pak ngasih tahu dan juga Pak Didi Pasek di daerah itu bermacam-macam itu hukum adat, Pak, carok bunuh-membunuh aja kalau di Madura itu tidak masuk ke pidana, hukum adat selesai di situ kan, dan tidak harus karena itu menyebut kehormatan dan adat di situ sudah mengakui. Di Padang, di Jogja itu ada hukuman pengasingan, orang yang berzina itu tidak masuk pidana, diasingkan, diusir dari kampungnya, dan itu saya kira kalau dipidana akan jadi persoalan nanti, karena di situ sudah berjalan itu hukum adat seperti ini. Bahkan pembunuhan yang dengan santet itu di Jawa dan beberapa tidak pidana ya, Pak, diasingkan, dibuang, tidak boleh pulang lagi mereka yang melakukan itu. Mungkin hal-hal semacam itu kan saya kira nggak bisa jadi satu hukum karena sudah dikodifikasi harus berlaku sama. Adat carok ada di Madura, pengusiran ada di Jawa, ada di Minang, Papua ada lagi mungkin. Apa bakar batu selesai? Bunuh-bunuhan 200 orang aja kalau udah bakar batu selesai. Bali. Kita orang bersaudara sudah langsung. Nah itu mungkin kita jawab. Jadi pasar kembang itu tempat pengasingan ya. Iya. Tuh, wah ini banyak. Pak Firman baru banyak ini. Terima kasih dari media bangsa kepada masalah terutama. Ini selalu menunda pemikiran saya masalah WNAP penyidikan ini masalah KUHP hukum acara pidana. Bukan kitab undang-undang hukum pidana, bukan hukum acara pidananya yang khusus mengenai penyidik di polisi dan kejaksaan yang memberi wewenang diskresi kepada polisi. Jadi ini yang kita rasakan memberi peluang kepada polisi untuk berbuat apa aja dalam mencari uang. Katakan misalnya antara lain soal bisa ditahan atau tidak, kan nggak ada ketegasan kan, bisa di apa ditunda apa istilahnya itu pak ditunda bukan SP3 ditunda hukumannya apa penahanannya deponer bukan deponer lakukan penangguhan penahanan. Ini kan sangat aneh gitu. Ya lihat kan, jadi wanit biro ini. Dan tidak ada pun apa pihak-pihak yang berani untuk menyinggung ini karena takut juga dia kena. Kalau nanti kapan-kapan dia terkena masalah kasus bisa dikerjain sama polisi. Ini pertama. Juga mengenai kekosongan dalam hal soal penyitaan barang yang tak jelas pemiliknya. Misalnya begini pak, saya beli mobil. Mobil ini saya beli dari iklan. Saya nggak ngerti soal-soal surat mobil. Kan tentu kan iklan. Misalnya saya beli mobilnya, ternyata palsu mobil itu. Surat-suratnya palsu ini. Kalau misalnya saya diamkan, saya kan kena. Kan saya harus lapor dong. Bahwa ini mobil ini palsu loh pak. Karena ternyata waktu memperpanjang suratnya, tidak bisa karena palsu. Wah kalau begitu palsu, mobil saya sita kan ke polisi ya. Polisi. Di sini ada mobil kita. Nggak jelas bagaimana kelanjutannya ini. Nggak ada hukum yang mengatur soal ini. Soal barang ini, apakah itu disita ke negara atau memang polisi yang pakai atau suka-sukanya polisi. Ini betul-betul dari dulu mengganggu pikiran saya, ini tidak negara ini. Polisi diberi kepada polisi yang mempunyai diskresi yang sekarang. Itu aja Pak. Supaya gak sakit dengan begitu. Sama sekali. Oke, yang ke-6. Sebenarnya umurnya baru 20 Pak Bisma ini. Mengarah pusing mikir. Terima kasih. Terkait dengan pemidanaan kepala negara.
sistem kekuasaan ketika itu adalah sistem kekuasaan kerajaan, kerajaan wakil dari Tuhan, Tuhan aja nggak ada salah. Jadi logika yang dibangun kenapa penghinaan kepada kepala negara itu pidana, ini di akal logika juga menghina kekuasaan yang suci. Itu logika yang dibangun oleh KUHP yang lama mungkin, makanya ada pidana penghinaan kepala negara. Bagaimana dengan demokrasi? Kalau ini bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat, persamaan hak di depan hukum, menurut saya harus dihapus memang pasal penghinaan kepala negara. Menurut saya, Pak Nami. Karena memang sistem kekuasaan sudah berbeda. Kekuasaan suci itu sudah ada lagi. Kekuasaan yang dapat dari Tuhan itu sudah mulai kekuasaan sama antara masyarakat dan lain-lain. Kedua ini, Pak. Soal pertanggungjawaban presiden kalau melanggar pidana. Bagi saya juga itu terkait dengan prinsip demokrasi, Pak. Harusnya memang ada persamaan di depan hukum. Kalau Bapak katakan tadi alasnya karena orang timur ada permisi sedikit. Undang-undang dasar kita kan menganut amnesti, abolisi, gerasi. Sebenarnya itu kan bisa dimanfaatkan, Pak, oleh presiden yang menggantikan. Bisa dijadikan politik diskresi presiden yang akan menggantikan. Soal nanti orang di luar partainya yang melanjutkan atau orang partainya yang melanjutkan itu kan bisa saja. Gitu. Jadi itu bisa nggak? Itu sebenarnya Pak Kripasi atau Pak Salmi. Karena kita sekarang era kan demokrasi. Demokrasi. Jadi nggak ada keistimewaan kekebalan hukum yang dilakukan siapa tuh warga negara. Yang belum disinggung itu kejahatan ekonomi, Pak. Khususnya kejahatan ekonomi perbankan. Kalau pegawai negeri saja sekarang ini menerima gratifikasi jadi pidana, perbankan yang mengatur uang sekian banyak uang warga negara yang dari kebijakan itu bisa mereka ekonomi, gap ekonomi antara pendapatan masyarakat ekonomi rendah, membiarkan masyarakat berpendapatan ekonomi rendah yang dapat sedikit itu saja. Nah, ketika penyalurannya itu bermasalah, gitu, ada kolusi, ada pemotongan jumlah kredit yang diterima, gitu kan, ada pemalsuan, itu bisa nggak dijadikan delik korupsi? Karena perbankan itu kan dapat izin dari negara. Selama ini mereka nggak tertentu, Pak. Padahal dampaknya luar biasa itu. Bisa saja, ya saya katakan tadi, akibat daripada itu, misalnya uang terpusat kepada orang-orang itu saja. Padahal yang menabung adalah warga negara semua warga negara. Pemotongan uang administrasi diberlakukan bagi semua. Tapi penyalurannya tidak pada semua yang warga negara berhak. Karena memang terkait dengan sistem jaminan perbankan, Pak, ya. Nah, ini mungkin nggak dibikin terobosan, Pak, terhadap lembaga-lembaga keuangan ini dijadikan untuk jumlah-jumlah tertentu, penyaluran yang tidak fair gitu, tidak terbuka, dijadikan delik korupsi. Tidak hanya uang negara yang terjadi delik korupsi. Oke, kita batasin untuk penanya ya, Pak Nasir. Kita mulai dari Pak Ide, Pak Alum, ada beberapa. Kayak pertanyaannya sama untuk semua ya, untuk dua pembicara dari KPK, Bapak Penyadapan, Ali Bahasa, hingga mempidanakan presiden. Baik, kita gabung aja ya. Kita kayak masih ramas aja, lebih enak. Jadi kalau soal percaya tidak percaya dengan KPK itu bagian pada demokrasi yang itu juga. Ada yang percaya sekali, ada yang tidak percaya. Tapi kalau posisi saya kadang-kadang percaya sekali, kadang-kadang tidak percaya. Posisi saya kalau dulu saya sangat percaya sekali. Tapi kalau sekarang kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Kenapa? Pemahaman hukum yang saya masih minim ini membuat itu menjadi tidak percaya gitu. Misalnya mana membedakan penyelidikan, mana membedakan penyidikan. Itu bagi saya sebenarnya sudah selesai, tetapi ketika dalam praktiknya saya tanya beberapa orang yang diperiksa, ternyata praktiknya di sana belum jelas. Contoh sederhana saja, ada
staf saya dipanggil, itu menjadi saksi tiga kasus, tiga tersangka Hamalan, Pak Animal Arangeng, siapa semua itu bagus semua itu. Staf saya itu belum jadi staf waktu itu, gitu lah. Klasifikasi untuk mengambil saksi di tingkat penyidikan itu biasanya kan kualifikasinya sudah kuat ya. Karena penyidikan, orang dinaikkan menjadi penyidikan karena alat bukti sudah cukup. Kemudian di berkas, kemudian berkas ini kemudian ditahapkan ke penuntutan untuk bawa pengadilan. Tetapi untuk verifikasi saksi saja tidak valid gitu menurut saya. Kenapa saya katakan? Karena saya lihat sendiri kan. Staf saya itu dipanggil, diperiksa menjadi saksi, dia belum jadi staf. Bagaimana dia memverifikasi kejadian ketika orang itu dipanggil sebagai staf saya, padahal dia belum jadi staf. Hanya dia tahu sekarang staf saya gitu loh. Kecuali memang ada pesanan agenda lain. Kenapa? Karena sehari sebelumnya saya mengkritik KPK, kenapa nggak datang, ditemuas saya tulis sampai dua kali. Kalau dibaca rekamannya, saya memang marah. Sebagai mitra, saya marah, karena saya malu. Anda sampai dua kali fungsi pengawasan tidak datang, kenapa di anggaran Anda datang? Ini kan saya jadi tidak enak gitu. Ya, mungkin besoknya staf saya yang dipanggil diperiksa. Tanya kiri kanan, akhirnya larinya ke tiket AFF nonton bola gitu loh. Padahal kasus yang diperiksa Hambalang. Jadi fakta-fakta ini membuat saya kemudian mengkritisi. Oh, dalam posisi ini saya tidak percaya. Tapi dalam posisi-posisi yang lain saya sangat percaya. KPK punya cara metodologi yang bagus ketika dia menambah kasus, khususnya dalam kasus penyadapan. Jadi korupsi yang lupa dalam penyadapan. Jadi kita tetap berharap banyak dari KPK untuk bisa melaksanakan dengan maksimal. Tapi saya percaya karena orangnya berganti terus, ya. Dan saya pun melihat Pak Taufik Kurniawan Rugi ketika kami undang ke Komisi 3 untuk memberikan masukan soal KUHAP, beliau memberikan saran sangat bagus. Untuk menjaga kepastian hukum, seseorang menjadi tersangka itu jangan terlalu lama ditetapkan jadi tersangka. Jangan sampai nyawa satu tahun. Itu sudah penzoliman dalam bentuk lain gitu loh. Artinya hemat KUHAP pun mengatakan kan beracara itu harus cepat, biaya murah dan sederhana. Jadi itu tidak berjalan ketika orang jadi tersangka begitu lama, kemudian tidak segera dibawa ke pengadilan. Ini kan contoh-contoh. Kemudian saya menjadi lebih yakin lagi karena yang berbicara ini bekas komisioner KPK mengatakan jangan sampai lebih satu tahun lah. Ini usulan di KUHAP mendatang sehingga ada kepastian hukum bahwa ada daluarsa untuk status seseorang. Sehingga penyidik itu penegak hukum mau nggak mau dia ketika berani menetapkan seorang menjadi tersangka maka dia sudah ada alokasi waktu harus didorong. Nah, menurut itu belum dibahas tetapi ide dari Pak Taufik Kurniawan Rugi jangan sampai lewat satu tahun. Ini masuk akal kan? Kalau sampai 2 tahun, saya dengar ada yang sampai 2 tahun, bahkan mungkin kalau di polisian dan kejaksaan lebih parah lagi. Ada yang orang yang sudah meninggal pun statusnya masih melekat gitu loh. Itu dibawa ke alam kubur gitu loh. Ini lebih parah lagi, kalau KPK sedikit saya yakin kalau dilihat dari kesalahan urusan itu sedikit sekali. Tetapi kalau di polisian kejaksaan banyak sekali. Apalagi kenapa dia bisa lama sekali jadi tersangka? Karena untuk keluarkan SP3 kan perlu biaya. Ketika biaya tidak ini ongkos ketiknya nanti buat ya, otomatis sudah nggak dijalankan gitu loh. Kasat reskrimnya ganti sudah naik pangkat ganti kasat reskrim baru ini bukan masalah saya gitu lah. Akhirnya udahlah jadi numpuk dia masalah kelembagaan jadinya. Nah karena itulah kemudian perlu ada daluarsa. Saya setuju bahwa proses penyidikan dan sebagainya memang perlu di warning jangan sampai itu menjadi mainan polisi juga mainan kejaksaan juga. Karena itulah kemudian di KUHAP yang baru kita sangat berharap semua dibatasi oleh waktu. Kewenangan diberikan tapi dibatasi dengan waktu. Kalau dia melewati waktu maka demi kepastian hukum itu harus selesai gitu loh. Karena sangat berbahaya sekali. Ini kan kita di era reformasi. Beda kalau kita masih di era masih zaman lama boleh lah. Di zaman otoriter orang mau diberi status apapun itu mau ditahan tanpa status pun boleh. Tapi di era sekarang semua harus jelas. Status orang harus jelas. Karena itu daluarsa itu penting bagi status fase-fase tahapan itu. Nah soal pemberian hukuman yang lebih berat kepada penegak hukum itu sudah pernah kita coba dalam sistem peradilan anak. Tapi dimentahkan oleh MK. Ketika sistem peradilan anak, siapapun yang bersalah baik dari penyidik sampai kemudian hakim, salah dengan metodologi dalam proses penanganan pidana sistem peradilan anak, dia bisa dipidana. Tapi kemudian itu dibatalkan oleh MK.
karena itu tidak boleh katanya. Nah inilah kemudian menjadi kita di KUHAP ini agak sulit, dan di KUHP kita masukkan itu menjadi susah karena MK pendiriannya beda gitu loh. Padahal kalau kami tetap dengan asas equality before the law, semua orang sama di depan hukum, maka ketika dia diberikan kewenangan lebih, maka harus ada sesuatu, hukumannya harus ditambah sepertiga. Bukan malah dia dibebaskan dari hukuman pidananya, malah dia harus diberikan ancaman ditambah sepertiga dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena dia punya kewenangan lebih kan. Kalau dia disalahgunakan, dampaknya lebih besar daripada orang melakukan tindak pidana yang tidak punya kewenangan gitu. Tetapi kami coba masukkan di dalam kasus sistem peradilan anak dimentahkan oleh MK bahwa hakim tidak bisa dipidana ketika menjalankan tugasnya. Kalau memang dia benar, tentu dilindungi oleh undang-undang. Tapi ketika dia salah, tidak boleh dihukum. Lalu kalau yang lain salah, boleh dihukum. Kan ini logikanya tidak equality before the law dia. Nah ini yang sedang terjadi. Mau tidak mau, kami harus serap itu semua. Kemudian soal masalah tadi, soal ahli bahasa, saya, ini bukan itu maksudnya. Artinya dengan pembahasan sistem klaster, DPR ini dia mengambil sikap politik dia terhadap masa hukum ini yang mana yang dia pakai. Oke, penyadapan itu berlaku di semua. Tetapi untuk KPK, untuk tindak pidana khusus, syaratnya begini-begini. Nanti turunannya itu biarkan oleh tenaga ahli yang ahli bahasa, ahli semua berkumpul di sana merumuskan dari keputusan ini. Jangan si anggota DPR ini ikut berdebat urusan kata demi kata sehingga 700 sekian pasal ini tidak akan pernah bisa selesai gitu. Itu tuh maksudnya di dalam fase mengejar penyelesaian RUU ini bisa dilakukan dengan pola begitu. Nah soal jam-jam praksi belum masuk ya memang mudah-mudahan pasal reses ini itu sudah mulai masuk. Karena saya kira masing-masing praksi sudah menggali karena ini jumlahnya sangat banyak dan bersamaan dengan KUHAP juga, maka mau tidak mau perlu waktu yang lebih panjang. Membuat game 700-an ini kan tidak mudah. Mana yang harus dikasih titik tekan, mana yang tidak, mana yang sudah setuju. Tapi kalau bagi Demokrat, mungkin karena ini datangnya dari pemerintah, mau tidak mau, lebih banyak setujunya kan, sebagai bagian konsekuensi sebagai partai pemerintah kan begitu. Karena itu juga sudah digodok oleh ahlinya juga di sana gitu. Tapi bagi saya pribadi, ada beberapa yang memang harus dikritisi, dan saya sangat mendukung kalau ada nuansa kenusantaraan dalam KUHAP pidana kita dan KUHAP kita. Misalnya, saya pernah ketemu hakim ketika kami mengundang kerja di Kalimantan. Itu dia mengatakan, Pak ini ada kasus pidana, saya tangani. Ketika sebelumnya itu sudah selesai secara adat, masyarakatnya sudah damai. Tetapi polisi tidak bisa menghentikan, karena tidak boleh, harus berlanjut ini. Sampailah di pengadilan, dia yang mengadili. Nah, karena dia terbukti, dia harus dihukum. Ketika dihukum itu masyarakatnya parah lagi. Tujuan hukum tidak tercapai. Proses peradilan jalan, demi hukum peradilan jalan, tetapi tujuan hukumnya tidak tercapai. Masyarakat yang sudah damai jadi ribut lagi. Nah karena itulah kalau menurut saya, mudah-mudahan nanti dikembangkan teman-teman yang lain, maka penyelesaian adat itu harus menjadi faktor pengurang pidana atau pemaaf atau apa, sehingga dia masuk di dalam perhatian hukum resmi kita. Kalau memang itu sudah selesai, kan tujuan hukumnya biar tidak ada dendam, pemulihan harmonisasi masyarakat tercapai, kita harus didukung, dan itu kelebihan kita dibandingkan negara-negara lain. Nah ini kearifan ini harus kita masukkan di dalamnya. Istilah saya kenusantaraan kita ini biar ada napasnya di situ, biar jangan semua ambil kita dari barat. Sistem tindak pidana pencucian uang contohnya, kita ambil semua dari barat. Yang itu yang saya sering katakan, Indonesia menjadi negara paling korup, Singapura menjadi negara paling bersih, tetapi dia paling banyak menerima uang hasil korupsi Indonesia gitu loh. Kemudian dari sana dia beli bank-bank kita di sini kan, pintunya lewat Malaysia, lewat Singapura. Hampir semua bank swasta kita sekarang sudah dibeli oleh Singapura, bank Malaysia. Dari mana mungkin uang-uang koruptor kita yang ditaruh di sana dipakai beli ya? Ini kan kurang ada daya tahan juga di sisi yang lain. Mending kita kayak Singapura kan, semua orang koruptor seluruh dunia naruh uang di sini kan, seperti Singapura kan begitu contohnya. Ini sekedar itu aja, terjadi ambivalensi sikap. Kemudian yang soal penghinaan kepala negara, kalau saya untuk mengkritisi presiden kepala negara, saya kira ya itu tidak masalah, tidak boleh dihukum.
Tetapi makna penghinaan ini harus dipertegas. Karena memang kita harus membangun sistem hukum yang sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Apakah mencaci maki, merusak simbol negara, kepala negara itu memang bagian pada budaya kita? Ini harus dibedakan dengan mengkritisi, kan gitu. Dan ini saya kira memang jangan sampai terlalu karet ya. Kalau memang penghinaan itu tetap dalam mazhabnya harus dihukum, harus dipidana, dia ada rambu-rambu yang jelas. Penghinaan ini unsurnya apa saja? Sehingga tidak semua orang yang mengkritisi itu jangan menghina. Ini salah juga kan? Kita menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak boleh mengkritisi pemerintahan kita. Bukan begitu juga. Tetapi jangan dibebaskan sekali juga gitu loh. Karena itu juga tidak baik juga untuk membangun peradaban hukum kita ke depan. Nah, kalau soal lembaga penyadapan, tadi saya memberikan contoh saja. Hasil ketika kami melihat ke Prancis itu, memang di sana lembaganya menyendiri. Semua sentral di situ dengan security yang khusus. Sistem pengamanannya khusus, pertanggungjawabannya khusus, sehingga tidak sembarangan orang. Kalau sekarang, terusang saja, kami selaku pengawas KPK tidak pernah tahu berapa sprint lidik yang dikeluarkan untuk kemudian melakukan pemeriksaan penyadapan. Menurut informasi lapangan kabar burung ini kan tidak bisa kita pegang. Kita tanya-tanya bagaimana sih praktiknya begini-begini. Tapi kok beda-beda tiap orang. Nah ini tidak boleh, karena juga melanggar hak asasi manusia juga. Jangan sampai 1000 orang disadap, 2 orang yang berhasil, 2 orang ini yang di expose besar-besaran, penyimpangan yang sekian ini tidak bisa kita lakukan. Saya setuju, semua lembaga penegak hukum kita harus berikan kewenangan yang lebih. Karena memang fungsinya menegakkan hukum harus ada diskresi, harus ada perlengkapan yang lebih, anggaran yang lebih, iya. Tetapi juga harus ada pengawasan. Paling tidak ada pertanggungjawaban yang jelas ketika itu dilakukan. Kenapa? Nah kalau memang orang tidak terkait, kemudian disadap lebih dulu. Misalnya, karena misalnya saya sering mengkritisi KPK, kita cari salahnya dia, kita sadap aja terus-terusan. Itu kan tidak boleh. Dia harus berbased on ada peristiwa pidana dulu gitu loh. Si Pasar Suwardika ini kayaknya terlibat kasus hamalan. Ini kesaksian ini. Nah, penyelidikannya sudah keluar. Kasusnya sudah ada, baru penyadapan ada. Jangan dibalik, karena saya tidak suka, itu tidak ada bisa kita koleksi kan? Nah, kita tidak mau KPK seperti itu, kita tidak mau kepresidenan kita begitu, kejaksaan kita begitu, polisi kita begitu, dan siapapun tidak boleh melakukan itu dalam negara sistem demokrasi. Sehingga karena kekuatan itu ada di rakyat, maka kebebasan rakyatnya harus dijaga. Tetapi untuk menjaga ketertiban mereka, memang ada kewenangan-kewenangan yang diberikan. Saya setuju kewenangan itu diperkuat, tetapi tetap harus bisa diawasi. Ada metodologi, tanpa harus mengurangi kewenangannya, tapi ada metodologi untuk mengawasi itu. Sehingga tidak menjadi senang-senang. Karena saya setuju di sana tidak malaikat semua, sehingga bisa saja akan berubah setiap saat. Mungkin tidak dari niat, mungkin dari pengetahuan orang hukum. Mungkin sudah doktor hukum, tapi belum praktik hukumnya juga lebih pintar daripada yang tidak sarjana hukum, tapi dia bergelut tiap hari di bidang praktik hukum. Karena antara teori hukum dengan praktik hukum itu seringkali tidak ketemu dia di lapangan gitu loh. Saya kira itu mungkin pandangan-pandangan saya, mudah-mudahan cukup memuaskan di era puasa ini. Oke, terima kasih Pak Cede Pasir. Langsung ke Prof. Baik, ini saya mau koreksi yang sekian kali. Masih belum Prof saya. Kalau Prof di luar negeri itu yang dosen Prof, iya. Tapi kalau di Indonesia, Profesor itu harus ada keputusan Presiden. Jadi saya masih belum ini. Jadi beberapa kali saya klarifikasi di sini. Takut keluar nanti berita, dibilang, wah ini Profesor Ronald Skausa. Baik, kita lanjut. Karena tadi saya katakan hukum pidana ada material dan formil, Pak Gede. Mudah-mudahan yang dibahas, yang kalau yang diselesaikan dulu adalah hukum pidana materialnya, KUHP-nya, barulah hukum acara, tata cara. Jangan KUHP yang kita bahas dulu, serang materialnya belum terbalik nanti. Karena ada dulu material, baru formil. Ini berapa kali saya ungkap juga, mungkin perlu diperhatikan. Karena tata cara ini akan menyesuaikan nanti memproses apa yang diatur di dalam substansi yang dikatakan tindak pidana tadi. Ini perlu juga, kalau tidak dia nggak akan
matching nanti. Karena saya dengar juga di Kuhap kita banyak juga yang diambil, yang saya katakan sistem hukum itu dari yang Amerika. Banyak juga tuh, cocok gak dengan kita? Saya tersetuju dengan Pak Gede. Kenapa kita ini juga mempunyai sistem hukum, sistem hukum adat? Kenapa gak itu yang lebih banyak kita lakukan? Kita ambil ke dalam undang-undang kita. Nah, ingin ditambahkan satu, misalnya mengenai masalah ada orang yang meninggal kalau sekarang ini 351 atau 359 karena kelalaian mengakibatkan orang lain mati, dia dipidana. Kalau menurut saya sekiranya ini diatur juga dalam KUHP kita nanti, harus kita buat syarat. Apabila sudah ada kesepakatan damai antara keluarga, jangan kita proses supaya tidak terjadi kayak Pak Polisi tadi lanjut proses di situ. Jadi kita buat juga aturannya di situ, entah di mana nanti. Terhadap tindak pidana yang mungkin bisa diselesaikan dengan keluarga atas ininya dia, maka itu tidak diproses. Secara hukum, itu udah final. Misalnya kayak dia tabrakan, ini udah saling memaafkan, udah gak ada masalah, dia pelihara nih anak sampai besar segala macam misalnya ya. Sudahlah, buat apalagi dia di penjara. Penjara kita nanti kayak Tanjung Pusta lagi kan, rame-rame lagi dia. Saya kira ini perlu juga. Itu misalnya kalau sekarang nggak bisa dihentikan, tetap harus diproses. Kalau nanti saya berpikir kalau nggak ada di antara mereka, apa harus ini dilanjutkan? Karena tujuannya kan lebih mana sih manfaatnya yang lebih besar, kan itu yang harus kita. Ini tidak hanya sebagai pembalasan, tidak, harus ada tujuannya untuk bermanfaat juga buat yang bersangkutan. Kita cari nanti pasal-pasal yang mana. Nah kemudian menurut emak saya Pak Jaka ke toilet. Ini Pak Gede juga kalau dilihat KUHP kita ini kalau tidak salah sudah mulai sejak tahun 72 dirancang. Udah lama memang. Tapi baru diserahkan ke DPR akhir-akhir ini. Selama ini belum. Sehingga saya berpikir, setuju juga, jangan kita buru-buru harus target selesai di periode ini. Kalau hasilnya nanti tidak maksimal, lebih bagus, karena diproses di DPR baru. Di eksekutifnya lama, itu udah berapa lama, berapa menteri dan beberapa ketua kajian akademisnya itu udah meninggal, udah banyak itu. Prof. Sudarto misalnya udah meninggal. Pak Muladi udah mulai senior juga beliau ya. Pak Marjono pendengaran juga sudah agak mulai perluaran bantu. Nah ini DPR baru. Jadi jangan juga DPR buru-buru target biar zaman kita ini karya agung seperti Kuhap dulu mau dibuat karya agung, tau-tau banyak kelemahan. Kesempurnaannya lah. Nah, hukum adalah suatu sistem terdiri dari peraturan, substansi. Kemudian ada juga adalah budaya hukumnya. Kemudian ada juga lembaganya. Kemudian ada juga sumber daya manusianya. Saya menambahkan administrasi hukum bagian menurut saya adalah subsistem daripada hukum. Nah, yang kita bicarakan sekarang itu adalah substansi. Tidak perilaku. Belum orangnya yang melaksanakan penegak hukum itu adalah tentang orangnya. Dia subsistem tersendiri dari hukum. Menurut emak saya yang kita diskusikan pada hari ini adalah substansi atau peraturannya saja. Tidak budayanya, tidak orangnya, tidak administrasinya. Jadi, kalau mau membahas hukum seluruh, bahaslah secara keseluruhan dari sistem, sub-subsistem hukum itu tadi. Itu secara umum. Kemudian mengenai masalah, bisa saja salah memang iya. Mungkin, sangat mungkin di KPK ada. Namanya juga manusia. Itulah yang saya katakan tadi. Kalau di lembaga itu siapapun yang menjalankan nanti ada salah gunakan, kita buat mungkin dia memperberat. Satu lagi tindakan yang menyalahgunakan itu bisa kita pidanakan. Itu menurut teman saya. Bahwa dia mendapat dukungan dari masyarakat karena masyarakat ini sudah banyak berharap dari penegak hukum sebelumnya. Itu harus kita akui karena tertuang di dalam Undang-Undang nomor 3199 tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang tentang KPK
itu dikatakan bahwa penegak hukum sebelumnya itu belum efektif. Diakui secara hukum. Jadi masyarakat memang sudah mulai frustrasi. Ini yang dia harap. Ada secercah harapan, mereka hukum habis-habisan. Juga jangan salahkan masyarakat kita. Caranya menurut saya penegak hukum yang lain berbenah diri, tunjukkan bahwa kinerjanya juga tidak kalah dari yang ada. Itu caranya kalau menurut saya. Karena masyarakat opini enggak, dia melihat ada di situ yang selama ini tidak terjamah sekarang bisa. Itu enggak bisa. Itu masyarakat. Hukum yang paling itu adalah hukum masyarakat itu tadi. Kita merumuskan yang ada. Lembaga penyadapan tadi sudah dijawab ya oleh Pak Gede. Kalau ada penyalahgunaan menurut saya itu dikatakan pidana. Kalaupun diatur di dalam KUHAP nanti bahwa penyadapan misalnya harus mendapat izin-izin kecuali undang-undang menentukan lain misalnya. Kita buat aja itu. Kecuali diatur beda oleh undang-undangnya yang lain lah bagaimana redaksinya nanti. Ya, masuk lex spesialis kita buat di situ. Jadi enggak akan yang mana sih yang nanti biarlah DPR dengan diskusi atas informasi menyalat aspirasi dalam masyarakat, oh ini perlu yang kayak begini. Jadi jangan terlalu menyusahkan kita juga, kita buat ini. Pak Erwin, buat saya ini sidang, oh itu. Jadi ada peradilan itu macam-macam, ada yang peradilan yang sederhana, cepat prinsipnya tadi. Ada yang peradilan biasa, kalau ini apa istilahnya? Yang ringan ini tadi, itu dimungkinkan aja itu Pak. Dia cepat, bahkan orangnya enggak diketok gitu. Nah, cuman persoalan waktu itu saya juga sudah mengkritisi sih. Ini enggak lagi ringan dengan diadakan undang-undang lalu lintas yang terbaru, itu ancaman pidananya sudah berat. Jadi enggak bisa juga kita katakan ini termasuk ringan. Perlu lagi itu di evaluasi, direvisi lagi dengan sisi ketok. Permasalahannya hakimnya juga enggak ada, tinggal begitu datang dipanggil bentanya sekian. Langsung. Itu diputus secara in absentia, dimungkinkan kan berarti itu nggak harus adil. Yang pelanggar SIM tadi bisa kalau tanpa hadirnya orang diputus, dimungkinkan oleh sistem hukum juga. Gitu. Tapi dalam undang-undang kita apa diperbolehkan dalam KUHAP? Kenapa? Apa diperbolehkan dalam KUHAP? Ya peradilan in absentia kita lihat nanti ada nggak di dalam pengecualiannya itu. Saya nggak hafal benar. Kalau di dalam KUHAP kita orang harus hadir, nggak boleh tidak hadir. Nah coba kita lihat. Di dalam undang-undang lalu lintas ada nggak pengecualian di sini? Kalau nggak ada nanti kalau ada kebutuhan itu inilah yang kita buat supaya kita nggak melanggar hukum terhadap tindak pidana itu dimungkinkan peradilan in absensi apa gede di dalam KUHAP. Prinsip sidang adalah harus dihadiri oleh terdakwa kecuali dalam keadaan tertentu bisa in absensi misalnya. Itu yang akan datang. Ini kita usul KUHAP yang akan datang ini. Kan kita dalam kalau sekarang nggak ada. Di rancangannya nggak ada. Bagaimana sama polisinya? Ya. Bagaimana status hukum itu saat ini? Yang mana nih? Ya. Itu yang kita lihat ada nggak aturan yang lain? Itu harus kita teliti. Di dalam undang-undang lalu lintasnya ada nggak? Apa alasannya ini asumsian dilakukan oleh itu? Oleh ada nggak penafsiran mereka? Bisa saja hakim itu penafsiran secara ekstensif. Ini termasuk yang mana? Kita lihat landasan pasti ada. Kemudian Pak Jaka mana perlu? Oh iya itu tadi jawaban sudah kan? Saya katakan jangan cepat-cepat juga kalau nanti nggak maksimal buat apa? Yang penting maksimalnya. Undang penyidikan mana beliau? Kayaknya sudah nggak pusing lah. Udah jalan udah gak pusing berarti gak usah kita jawab ya. Karena Pak Erwin penindakan kepala negara. Nah Pak Erwin, kalau selaku kepala negara inilah ya, kalau dia pribadi itu dimungkinkan kan? Karena rumusan KUHP kita yang sekarang itu barang siapa? Yang sekarang setiap orang siapa saja bisa. Karena itu pribadi Pak, bukan selaku kepala negara. Itu ya. Contohnya Pak SBY dibilang apakah itu seorang presiden atau kepala negara? Bukan, ini kan kepala negara melakukan tindak pidana itu dulu kan. Mungkin enggak. Kalau kepala negara melakukan tindak pidana yang mana ya? Saya enggak tahu. Nah, kalau kebijakan nanti apakah dilari kepada korupsi? Penyalahgunaan kewenangan.
mungkin di situ bisa masuk. Contohnya Senturi. Senturi. Ya contohnya Senturi. Di sini kita udah ngomong dengan siapa dulu ya Pak Hakim, Pak Lukman Hakim kayaknya saya di ruang ini Pak, ruang sebelah sana. Bisa nggak Senturi diproses? Sudah di sana udah Pak. Nanti lagi permit. Saya habisin semua. Nah itu Pak, kalau kepala negara sebagai ini mungkin nggak kita lihat undang-undang korupsi sangat mungkin kalau ada penyalahgunaan kewenangan. Tapi secara pribadi mungkin nggak setiap orang mungkin aja. Cuma masalahnya kan belum ada. Ya kalau secara hukum mungkin. Apalagi Pak, ini demokrasi segala macam. Kalau sebagai presiden nggak bisa lah. Presiden kan saat jadi presiden lah. Itu pribadi. Di waktu itu beliau kan belum jadi wakil presiden. Waktu itu beliau adalah PI. Gubernur. Terhadap tindak pidana yang mana? Tentu kan nggak semua, bukan? Sekiranya nggak semua. Kalau yang macet itu dimungkinkan Pak, itu delik korupsi itu dalam penyalahgunaan kewenangan, itu dimungkinkan. Kalau ada dia memberikan kredit itu ada penyalahgunaan kewenangan dimungkinkan, karena keuangan negara itu bukan saja lihat pegawai negeri Pak. Pengertian pegawai negeri dalam undang-undang korupsi kita bukan hanya yang PNS atau pegawai negeri yang ada NIP atau NLP. Orang yang menerima dari fasilitas negara perusahaannya itu dia juga bisa pegawai negeri. Sehingga dimungkinkan orang bank itu juga melakukan korupsi. Dimungkin kalau ada salah dia menyalahgunakan kewenangan untuk kayak begitu atau dia pasal 2 melawan hukum dilakukan di situ sangat mungkin dia bisa perbankan ini di presidennya dari mana? Korupsi belum ada kelihatannya ya, ada nggak ya? Oh sudah ada Pak. Yang dahulu yang Bank Bapindo dulu Pak, direktur utama yang Bapindo Pak Subekti itu udah dengan korupsi. Korupsi. Ada nggak? Ada banyak. Iya. Sudah ada. Oke ya, luar biasa jadi. Ini diskusi yang darurat tapi hasilnya sangat luar biasa. Mari kita beri aplaus pada dua pembicara kita. Terima kasih. Jadi bukan prof lagi, Pak. Prof. Orang dewasa. Baru. Dan terima kasih Pak Gede Pasek yang sudah dipajak tadi. Teman-teman juga semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak lagi kurang. Nanti dikasih.